Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Rumah Rocky Gerung di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus 2023. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul di depan gerbang pintu masuk rumah dari Rocky Gerung. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur hingga ayam hitam dalam aksi unjuk rasanya. Puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa ini, sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta Kapolri mengambil langkah tegas untuk menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Jokowi itu. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.